Yes, akhirnya aktif signing backup stick gue, cuy. Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di sini ya gue sangat bersemangat sekali cuy. Bener-bener bersemangat ya, karena di video kali ini kita bakal top up lagi tentunya ya. Kenapa? Karena gue sudah mempersiapkannya cuy. Sudah mempersiapkan karena sudah THR ya, langsung saja kita bakal coba ya untuk membeli signing cuy. Gila ya, bagi Sultan ini adalah kerocok, tapi bagi kita adalah, terutama bagi gue adalah kebahagiaan yang sangat hakiki gitu cuy. Akhirnya ya cuy, gue bisa membuat boros gue menjadi bintang 5 nantinya cuy, setelah mendapatkan ya 280 fragmen dari sini ya cuy. Langsung saja kita purchase cuy. Dan setelah kemarin gue ya, setelah gue kemarin mendapatkan komen-komen dan saran-saran daripada viewers gue cuy ya, bang katanya kalau beli yang signing backup lu jangan gunain pulsa ya, kalau gunain pulsa lu nanti dikenakan ya, dikenakan PPN 10%. Nah jadi lu gunain aja cuy, gunain aja kayak Shopee Pay atau ya, atau apa namanya, atau GoPay. Oke, dan di sini gue ngegunain Shopee Pay. Let's go, kita coba ya. 349.000 cuy. Let's go, kita bayar. Bayar, paying terus ya. Langsung di sini kita lihat ya. 39.000 udah plus taksi ya, udah plus tax ya cuy, udah plus tax ya, udah plus dengan pajak. Dan langsung saja tanpa banyak ngomong, langsung kita beli menggunakan Shopee Pay ya. Oke, gue masukin dulu passwordnya cuy. Gue masukin dulu passwordnya ya. Oke, udah cuy, dan processing dan langsung cuy, langsung ya, langsung yes, akhirnya aktif signing backup stick gue cuy. Akhirnya aktif signing backup gue cuy. Akhirnya aktif ya cuy. Dan akhirnya gue bisa mendapatkan ya, bisa mendapatkan cuy. Mantap, gue upload dulu cuy ya. Gue upload dulu karena gue belum pernah top up ini cuy. Gila, ini merupakan sesuatu penghargaan bagi gue cuy. Dan langsung dapat cuy, signing banget ini. Dapat fragmen juga banyak cuy ya, lumayan cuy. Dapat fragmen boros, kemudian dapat fragmen monster juga. Waduh, terus aja cuy, terus sampai level berapa ini? Udah level 50 ya. Gila, kemarin gue lihat yang jealous sampai level 990. Gila, udah level 1000 cuy ini signing backupnya. Kita mah sampai ke level 190 saja. Engos-engosan cuy. Parah. Oke, lanjut terus. Udah level 130, 145. 150, terus 148 ya, 160, 169, 177, 185. Oke, 187 cuy ya. 187 baru 190 gue cuy, 190. Dan langsung kita ambil claim all ya. Claim all, claim, mantap jiwa. Mamam. Omnisatnya dapat 3 lumayan cuy. Dapat lagi 3. Wuh, banyak juga cuy hero omnisatnya ya. Atau monster omnisatnya. Speed rune-nya dapat juga ya. Dapat speed rune-nya juga, SSR backup bracket juga lumayan. Gak ada yang berguna lagi sih sebenarnya aja. Cuma ini yang berguna nih, hero omnisat yang gue butuhkan untuk Genos. Kemudian monster omnisat juga lumayan dapat. Ini apa lagi, Seven Knight ya. Ini dan boros gue dapat 80 langsung. Dapat 80 fragmen boros cuy. Mantap jiwa. Wow, amazing. Langsung kita buka lagi cuy. Buka lagi. Mamam. Aduh, pubuki gue hampir komplit cuy. Pubuki gue hampir komplit. Ini kurang berapa cuy? Kurang berapa ini? 190 ya. 190 kurang lagi cuy. Kurang 10 level cuy. Beli lagi kurang 10 level. Naik lagi 10 level kita cuy. Naik lagi 10. Cakep, terus. Oh, dapat speed 33. Nice, akhirnya dapat speed 33 juga ya gue. Oke, claim all. Claim dong. Gila, dapat cutai gitu cuy. Bukan cutari ya, ini cutai cuy. Mantap jiwa, share gitu cuy. Langsung mantap, mamam. Oke, dapat speed rune-nya 33, gue baru punya satu lagi cuy. Aduh, gue bersedih banget aja. Alhamdulillah. Bersyukur cuy bisa beli beginian.
Oke, masih kurangkah? Ini masih kurang. Dua. Oh, ini masih kurang cuy, sampai ke level 201. Beli satu level mumpung masih ada cuy. Mumpung masih ada. Beli. Oke, dan akhirnya komplit 201. Mantap. Lumayan dapat SSR, backup resetnya dapat 8 lagi cuy. Oke, ya. Sudah semua cuy. Terima kasih buat kalian atas supportnya ya, dan langsung kita coba bakal lihat aja cuy di sini. Untuk exchange-nya lumayan ya. Untuk exchange-nya di sini yang pakai apa ya? Pakai backup bracelet store ya. Cuma punya 208. Kita lihat apa Genos gue mampu ke bintang 5 cuy. Kalau nggak mampu kita tinggal beli di sini ya. Lumayan ya. Punya 208 gue mampu beli 10 ya, mampu beli 10 fragment boros ya. Dan kita coba lihat dulu boros gue cuy. Langsung ya, tanpa banyakkan omong, kita langsung build borosnya. Langsung. Sono ka tamene kita anda. Wah, masih kurang cuy. Kurang 12 cuy. Kurang banyak ternyata cuy, nggak cukup dari sini ya. Tidak cukup dari sini, tapi tidak apa-apa cuy, seenggaknya sedikit lagi boros kita ya. Boros gue menjadi bintang 5 limit breaknya cuy. Tenang, sedikit lagi. Kurang satu. Beli, kurang satu. Cakep, udah. Mamam, cakep ya. Kurang 44 lagi boros gue bakal jadi bintang 5 cuy. Dan bakal aktif ya ultra pasifnya. Lumayan ya kalau ultra pasifnya udah aktif ini ya. Boros is healed for 70%. Mantap jiwa, dan bisa ketrigger 8 kali setiap rondenya. GGWP makin kuat, boros gue gak cepet mati cuy. Dan akhirnya ya, untuk sekarang boros gue menjadi 455.000 untuk attack-nya cuy. Lumayan ya. Oke, kayaknya gue naikin lagi cuy untuk awakened-nya ya. Tapi masih kurang ya. Slow, tidak apa-apa cuy. Yang penting kita sudah top up ya untuk mendukung game ini. Oke, dan langsung saja ya. Kita bakal coba untuk bermain club challenge ya. Kita bakal coba lihat ya sekarang untuk damage Genos gue cuy. Untuk damage-nya Genos gue bakal gue lihat gitu cuy. Penasaran cuy, setelah kita build ya, setelah kita tambahin sedikit fragment gitu kepada boros cuy. Gue inget Genos mulu jangkrik. Pengen dibuil ini Genos yang udah mendengung-dengung Genos gitu cuy. Oke, kita coba masuk. Garo, Psychos, King. Ini si Psychos nih ngeganggu banget anjir speednya sih bentar. Gue iniin dulu speednya cuy, gue tinggiin dulu speednya ya. Speed Psychosnya harus ditinggiin cuy biar gak ngeganggu gitu. Biar abis si Genos itu cuy, abis si Garo internal injury baru si Psychos gitu. Kalau begini kan abis si Garo Psychos dulu gitu. Jadi lama gitu cuy. Gak kebagian gitu boros gue untuk internal injurinya. Oke, mohon maaf Psychos ya. Mohon maaf, anda diiniin dulu, speed jadi tinggiin dulu ya. Dan langsung kita masuk saja ke dalam pertarungannya. Mudah-mudahan damage-nya bisa meningkat pesat. Tolong. Oke, biarin. Mudah-mudahan injuri. Please, injuri, kena tuh. Kuyukai ketek dengan physical shock. Mamam. Gak masuk. Bodoh, anjir. Oke, setter doang itu yang masuk ya, setter doang cuy. Injurinya kagak masuk, kagak dapat damage tambahan kita cuy. Tapi nggak apa-apa, injuri nggak masuk, internal injuri saja yang masuk cuy ya. Internal injuri ini mama, kita bakal lihat nanti damage yang kedua kayaknya bakal lebih gede ya. Nggak masuk juga. Astaga, gila gimana boros gue mau meledak-ledak nih damage-nya cuy. Kalau begini cuma 29 juta damage-nya cuy. Nah, injury masuk. Oke, injury masuk. Nanti kita lihat ya setelah internal injury masuk. Jadi kalau misalkan Psychos, gue pengen cepet-cepet core Psychos gue level 4 cuy, biar damage boros gue meledak-ledak gitu cuy. Karena kalau Psychos gue udah level 4, core-nya dapat tambahan 30% lagi internal injury ya, ultimate damage-nya ningkat lagi cuy. Oke, ini injury masuk ya. Nah, sekarang internal injury dong. Ayo dong, internal injury-nya masuk dong. Garo, tolong, kuto baru. Masuk. Oke, nice, internal injury masuk. Dan kita lihat damage yang dihasilkan oleh babang boros gue. King Fleury, kobok. Mamam. Jebret.
Oke, cakep, lumayan ya. 19 juta tuh. Cakep, hayaku korose. Nitomuyo, bapak lu Nitomuyo sono ya. Bapak lu Nitomuyo. Oke, biarin. Kena korot lagi. Kena korot, cuy. Masa boros kena korot? Gak ada harga dirinya boros gue kena korot, cuy. Oke, kita ledakin dulu tuh ini. Udah round 3. Masih belum pada mati kroco-kroconya, cuy. Masih belum pada mati ini. Cakep, bubar lu. Kita biarin. Ini ulti aja kingnya ya. Kingnya ulti. Oke, bisa 3 kali ulti, cuy. Bisa 3 kali ulti ya. King ulti. Shikata dan Kotoda. King intermediate. Cedir. Cakup. Nggak mati, cuk. Oke, biarin. Pukul. Aduh, ininya nggak masuk burst ya. Masih kalahan si ini, cuy. Apa? Masih kalah sama si Tatsumaki attack si Boros gue. Oke, biarin. Tapi nanti suatu saat Tatsumaki bakal gue lebihin ya. Attack Boros gue ya. Oke, biarin. Yang penting Boros gue sekarang sedikit lagi bisa limit gate bintang 5, cuy. Kurang 44, cuy. 22 juta. Nice ya. Udah kita skip saja, cuy. Kita skip saja ya. Karena masih kurang 44 fragmennya, cuy. Tolong. Kurang 44 fragmennya. Gila, masih jauh ternyata, cuy ya. Masih jauh, masih kurang 44 fragmen kita, cuy. Untuk membuat Boros menjadi bintang 5 gitu, cuy. Saya kira mudah sekali ya untuk membuat ya Boros menjadi bintang 5. Ya ternyata masih kurang fragmennya, cuy. 22 kali 2 44, cuy. Oke, guys, dan mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.